sendiri gitu. Oh, oh iya. Senen ngene iki Mas, sampean ora ngawasi. Ini kalau enggak diberesin, sesuk diserahin yang ini. Ya. Ini kalau tidak diawasi ini iki yo wis cukup. Diserahkan? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Nanti dianu ya, Bu. Kucing-kucingnya yang remuk-remuk. Iya, Bapak. Ini remuk-remuk. Ini ya. Detail-detailnya ini dulu beresin. Iya, siap. Kalau perlu yang kayak gini, ini tersiksa ini. Karena di semen, Pak. Iya. Lebih baik di... Bolong. Bolong, ya. Kalau gitu nanti minta detailnya suruhan suruh memperbaiki. Ini kan hanya memperbaiki komputer ini kan sendiri. Saya tuh pusing Pak pembangunan yang berarti banyak sekali ini. Peninggalan 2019 itu sampai tahun 2021 kemarin juga memperbaiki 2019. Tahun 2022 ini juga masih banyak. Seperti ini Pak penata tertibnya itu pemasaran tahun 2019 tapi di bawah bangunan jadinya itu kan nggak berfungsi. Iya. Ini hanya contoh satu contoh masih banyak ini. Masih kayak AC gitu. Iya. Dan depan. Allah ini Pak. Ini juga perusahaan tahun 2019 Bapak. Oh, ini di cover Bapak. Oke, siap. Ini oh, itu juga dibongkar ya? Iya, yeah, itu 2019 Pak. Dulu yang dulu. Terus saya minta sekarang. Mau kenapa? Ya, ini sama ya. Ini bisa hari Sabtu. Yang Sabtu ya? Iya, PS-nya sama Arema. Oh. Ini ya, Bu? Iya. Yeah. Oh, ini diperbaiki? Iya, yeah, ini bocor, Pak. Yang yeah. Dulu, Pak. Bocor dulu, ya. Bapak, saya mau mantapin. Saya mau mantapin. Pak. Ada yang dulu? Belum sih, tapi dari kadang dari internal itu mengatakan itu. Saya itu kan dia membereskan semuanya, Pak.
pelajaran berat. Ini bocah sudah mulai dulu kita cari. Itu dari dulu, itu kok saya 2019 semua. Jadi ini ya, jadi Gulat? Iya. Gulat tak cili-cili ini? Ini bandingannya loh. Oh, bandingannya. Iya. Iya, gulat juga? Atletik. Oh, atletik, iya. Melompat dulu. Oh, ini melompat ini? Ya, terpin lah. Oh, iya. Evin! Mau lompat, Mas? Ayo, cepat. Langsung ambles banget. Iki apa, gulat? Atletik, Pak. Atletik? Sampai atletik? Ya. Atletik gulat? Lempar, Pak. Oh, lempar. Ya. Atletnya cili ya? Iya, Pak. Harusnya lebih tebal. Tinggal itu nggak boleh? Tarik kita juga. Om Herman. Masalah. Baik, Herman. Harusnya tambah lagi nih, Bapak. Lagi dia? Enggak. Ya, silakan siapa lagi mau lompat? Pegalan. Herman satu aja. Oke, terus lanjut ya. Nah, mana? Pagi. Ini apa nih? Tinju. Just, Pak. Atlet tinju. Oh, tinju ini. Saya kelas, Pak. Kemarin di Kejurnas, di Pak Maunas juara umum. Juara umum ya? Ya, tinju, ya. Kamu tinju, Dek? Iya. Pantes jotosnya banter gitu. Ya. Udah latihan? Udah tadi, Pak. Udah selesai? Udah selesai di sekolah. Kelas berapa? Kelas 10. Sama semua? Ya. Yang paling muda? SMP kelas 2. SMP. Kamu sekolahnya di mana? Di Kartika Bakti. Kartika ini? SMP Kartika Bakti. Kebudayaan. Di Busko. Oh, itu sana. Kamu? SMA 11. SMA 11. Oh. Oh, dikumpulin di sini ya? Iya. Oh, iya, iya. Kamu kok bisa tinju? Hah? Tidak. Lah iya. Kok terus pilihannya tinju itu kenapa? Kemauan sendiri. Bapaknya petinju? Enggak. Ibunya? Enggak juga. Kakaknya? Enggak juga. Adiknya? Enggak punya kakak. Enggak. Oh, berarti kamu sulung dong? Anak pertama.
Berarti sulung dong kalau anak pertama itu. Iya. Enggak sulung, Pak. Iya, itu anak pertama yang ragil. Iya, adik kok. Anak pertama dan ragil. Iya, dia anak pertama yang ragil. Ini juga, Krista itu juga pertama dan tunggal. Nah, dulu aku mau tanya sejarahnya kok bisa seneng tinju dari mana? Tadinya sebenarnya nggak ikut tinju, Pak. Tadinya ya suka banyak pecabang olahraga yang lain gitu. Apa? Tapi kayak misalkan badminton, voli gitu. Terus apa sih di situ kayak ada orang yang nawarin aku suruh masuk tinju. Nawarin? Ya. Masuk tinju gitu? Ya. Terus akhirnya kan ditawarin ke orang tua dulu, tapi suruh bilang anaknya dulu mau atau enggak. Terus akhirnya ya udah saya ditawarin, ya udah saya mau. Kok mau? Kamu seneng berkelahi? Ya. Seneng lah ya. Pernah berkelahi? Pernah. Lawannya cowok apa cewek? Lawannya kalau kayak gini ya cewek, tapi kalau di rumah waktu itu pernah cowok. Pernah cowok? Iya. Oh, siapa? Ya tetangga, teman sekolah. Ya tetangga juga, teman klub juga. Teman klub? Iya. Klub apa? Enggak, berkelahi jotosan gitu. Iya, pernah. Oh, sama dia? Iya. Emosi rebutan dog gitu. Apa? Ya karena mungkin omongan-omongannya nyakitin. Oh, gitu, nyakitin. Iya. Langsung kamu tonjok? Iya, enggak. Lah gimana? Dia dulu yang dahuluin. Oh, no. Terus mau balas? Iya. Iya. Ditonjok apanya? Mukanya, Pak. Mukanya? Langsung nyonyor enggak dia? Enggak. Ah, kamu nggak tinju berarti. Terus langsung dia, wih, mungkin dia kerasa ya, wah ini cocok jadi petinju gitu ya. Iya. Terus itu sama cowok? Iya, Pak. Oh, terus jotos-jotosan gitu? Iya. Oh iya? Iya. Kamu kejotos nggak? Jotos juga, oh, iya. Pak. Nangis? Enggak. Oh, iya. Petinju itu ada nggak ya kalau pukul nangis gitu? Enggak ada. Ada, Pak. Huh? Ada. Itu okay. Yang pemula. Oh, pemula. Pemula. Oh, sakit gitu. Pemula, iya. Oh. Terus kalau latihan ya nyanyar-nyanyar gitu enggak? Ya tergantung sih, Pak. Oh, pernah KO enggak? Enggak. Oh, enggak pernah. Pernah kena sininya gitu? Pernah. Piye rasanya? Ya langsung geliat. Oh, langsung geli ya? Iya. Gue dong sarapan. Ya, oke. Nanti Andres ya. Masuk. Dari depan. Besok saya nemenin jogging, Pak. Oh iya. Jogging itu agak ada ya. Selamat pagi. Oke, teman. Terima kasih, Pak. Ini memang standar internasional itu tidak terlalu empuk. Oh. Kalau terlalu empuk dia dikira kasur ya nanti ya. Siap. Pijakannya lebih kuat. Oh. Ini bahannya Pio yang di Trilu Bajuan itu bahannya Pio. Enggak tahu Pak. Yo, penyanyi. Tapi kemarin teman-teman Pasi, PB Pasi, Pak sudah terpengaruh, Pak. Oh iya. Tapi gampang jamuran ternyata memang gitu. Iya. Trilu Bajuan juga sama, Pak. Karena lembab, Pak. Lembab air. Membersihkan ini. Kemarin sudah jebol. Kulit loh. Kira-kira mau dicuci kan kesel tuh gitu. Disemprot. Iya Pak, sudah. Lah iya tapi enggak suruh. Alatnya jebol. Sudah dua, alatnya jebol. Karena harus tekanan tinggi tekanan tinggi. Iya. Ya jebol karo ora berarti suppliernya ramudeng. Nek suppliernya mudeng dia tahu bendinya kapan. Tapi ya memang harus diisi. Senam pijat itu. Senam, Pak. Senam. Oke, senam. Persiapan pon itu, Pak. Oh, kemarin Mas pon. Pon apa? Lempar lembing. Lempar lembing.
Ini Pak, muridnya Mas. Timika. Oh, yang Timika kemarin ya. Yang dulu di Barak itu, Pak. Geng. Lempar lembing. Lalu kok makan telur sehari berapa? Makannya nasi kromplong. Hah? Nasi kromplong. Sudah lulus dari kita lulus, Pak. Sudah lulus? Kuliah? Lulus, sudah. Sudah kuliah, lulus. Dari mana? UNES. Fakultasnya? Fakultas Ilmu Olahraga. Oh, pakai jurusan nggak? Jurusan lempar lembing. Ya. Kita bisa keluar sini. Ini kan setelah 2019 kita berhenti dulu ya, terus pandemi. Nah ini pekerjaannya kita teruskan, lumayan mulai bagus. Hanya memang di pekerjaan 2019 banyak harus direvisi, ya, sehingga ini seolah-olah seperti pekerjaan agak baru begitu. Padahal sebenarnya tinggal meneruskan saja. Maka saya minta untuk kasih dong yang bagus pekerjaannya. Dan tentu saja pesan saya kepada seluruh kontraktor, kasih kualitas yang bagus. Tunjukkan profesionalnya bahwa Anda dipercaya mendapatkan rezeki dengan profesionalitas yang tinggi. Sehingga berikan kualitas yang terbaik. Jadi saya akan minta yang bangun 2019 untuk tur ke sini. Melihat ini loh pekerjaan, suruh nilai sendiri. Tapi secara overall ya sudah mulai selesai dan yang mulai dipakai untuk ke olahraga ya, termasuk sepak bola. Nah, umpama revisi-revisi kayak lompat jauh ini pasirnya yang tidak pas ya, pasirnya tidak pas, ini kita koreksi, kita revisi. Maka pengawas menjadi begitu penting. Pengawas harus penting dan tidak boleh kolusi dengan kontraktor. Nah, ini biasanya seperti itu, terus kemudian kualitasnya menjadi tidak bagus. Ya. Ini kamar mandi. Pak, izin Pak, duit itu cuma ditandalkan sama 2019, nggak ada ini kan fasilitas. Semuanya belum nyala duit yang di duit. Ini tidak ada instalasinya. Yang tidak terima, tapi kalau kemudian diketahui dia hanya nempel-nempel gitu ya, yang mestinya pekerjaan instalasinya umpama ya. Instalasi harus ada, tapi harganya di cover saja. Kalau kemudian ditemukan loh, ya kita persoalkan. Kita persoalkan, meskipun sudah diserahkan, kita persoalkan bahwa ternyata dia ada kebohongan, ada yang menyembunyikan kebohongan. Gitu. Makanya harus ada petugas yang diminta untuk keliling-keliling ngecek-ngecek. Pak, ini terus terang Pak, ini kita tuh tenaganya yang di stasiun itu saya cuma 10 Pak CS kita itu. Kurang tenaga untuk pembersihan, kebersihan dan lain-lain. Kemarin kami kunjungan ke Pakansari itu, di sana itu untuk CS-nya 72. Kurang tenaga bisa kita. Ya, diatur, bicaranya dan bisa tercover ya. Tugas kita ya, kita yang dari Pemprov itu ya, itu sering keliling gitu kan, belok, itu kan Roma ada tumbuhan itu ya. Iya, disalting. Nah iya, pokoknya perintah kecopot, menubie, ya. Jadi ya, maksud saya, kita menunjukkan kalau kita memang mampu gitu ya. Kalau tidak ya memang kita nggak mampu gitu. Ini 2019 juga kerjaan dari soal tahunnya ya. Sudah begitu dari kita akan kita kerjakan ya, 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 Pak. Kita sudah mulai seperti itu Pak, tapi aduh banyak sekali. Pas datang ke sini mesti ada dari kita yang melihat kerjaan yang seperti ini itu. Teknis kan ya, pemasangan seperti itu, cuman kita belajar kalau bukan semedi, karena itu yang menunjukkan kualitas. Kekurangan dari pemerintah yang menyebalkan itu seringkali kita nggak dicek ya, sehingga wes pasrah tau. Baru saya ngomong, apa sih kok kamu yang pemerintah mesti elak itu? Apa ya? Swasta kok mesti bagus sih? Karena duitnya dewi. Alah, cerita rakyat itu semua apa itu yang penting jalan.
ini moralitas yang rendah, profesionalitas yang rendah, ya pasti kualitasnya juga akan rendah. Makanya itu yang ada. Maka dulu saya bilang, ya segera pengelolanya siapa. Pengelolanya itu yang kemudian harus segera dipikirkan sehingga dia nanti bertanggung jawab untuk. Bapak ini seandainya di pihak ketiga kan? Bisa, bisa, makanya. Ini seperti juga kemarin pengelolaan parkir juga pihak ketiga kan? Tidak apa-apa, sehingga di pihak ketiga kan sehingga ada income ya. Iya. Nah, ini kerjaan kayak gini saya. Kalau kita nggak perhatian, gila. Ini lagi. Karena telat aja kita ngelihat. Pengawas tuh mesti nggak. Berani taruhan ini salah masak. Yang kedua ini di semen tau ini. Iya. Yang gini-gini ini. Ini Pak, dalam masa pemeliharaan kita akan sempurnakan. Ya ora, enggak, jenengan tugaskan orang untuk ngecek. Ini kalau nanti enggak kita awasi, ambo yakin ini itu diserahkan dan kita ya udah terima gitu. Maka mesti dibuatin checklist, kalau enggak minta tolong anu PUPR apa Bina Marga gitu ya. Bikin delok-delok ini gitu. Tingkat kualitas, mudah-mudahan tuh belum selesai gitu. Selesai? Ya. Kita sebagai AS itu judulnya sih orang mampu ya, ra kompeten kabeh. Ra kompeten kabeh ngono. Makanya kalau begitu enggak boleh bingung. Harus dicatat solusinya apa, dirembuk ya disampaikan. Ora untuk bingung. Nek bingung berarti kategori tidak mampu. Oh, jangan ada kata-kata. Gimana ya, Pak? Saya bingung. Saya enggak ngerti, Pak. Enggak. Saya ngerti, Pak. Kita selesaikan. Oh, Pak, sudah imek kita catatan itu juga, Pak. Tapi cuma kadang itu namanya banyak pekerjaan fisiknya. Ya ora pakai pekerjaan. Lha kowe nang kono iki dibayar rakyat kon ngono kok. Ya siapa? Dibolongi ngono kuwi ya toh. Dicek kon patroli iki kok dibolong sapa iki? Sing akon sapa? Lha iki mesti kreasine wong-wong ben iso nrobos to iki. Mana Bapak? Ya bisa brobos, Pak. Dibolong-bolong ke mana itu? Ngene iki, Bu. Iki ora ento iki mepeni koyo ngene iki ora ento. Ini karena anak-anak kemarin ya di asrama ini segera akan pindah, kita pindahkan ke asrama lagi. Ya, kita pilih ke yang ini. Nah, karena kerjaannya belum selesai dan mumpung ya. Bil masih ngapi. Ya, dia masih ngapi. Kerjaan lamanya kita cek juga ternyata nggak memberikan garansi yang bagus. Jadi tadi saya ngecek mas-mas itu mungkin belum selesai, mungkin belum, mudah-mudahan belum selesai. Belum selesai masih penting. Tapi jangan sampai tidak. Ini selesai belum? Belum, ini masih nanti ada latnya belum saya nanti. Oh belum. Sambil nanti terus aliran air. Oh ya, aku tip aja. Teman-teman yang mengerjakan agar kasihlah kualitas yang bagus. Siap. Kalau ada yang neken-neken minta-minta masuk ke saya. Itu ya tidak mengurangi kualitas. Yang masih dicolong. Iya. Dicolong. Dulu saya ngomongan jujur ora dirungokke, maka
2019, 20, 21, 22. 3 tahun ini ternyata rusak kabeh. Kalau buat saya gitu ya, menyedihkan. Sangat Pak, nangis Pak saya. Maksudnya, ini masih ada waktu. Maka tidak cukup nangis Bu. Dulu kok sekarang sudah ora ento kowe saiki nyambut gawe ngono ora nangis sedih gimana lagi orang bisa jadi profesional nah ora harus gue ora masuk kualifikasi jadi sebenarnya itu kawan-kawan yang ASN juga awasnya tidak bagus kontraktornya tidak bagus pengawasnya juga polusi biasanya pengawasnya yang tekan di disangon terus udah mulai iya Pak sekarang saya saya pengawasnya Pak. Amin pengawasnya mulai kapan? 2020. Delok hasilnya kayak ngono. 21 Mei. Sorry, 21 20 enggak ada. Ah, udahlah. Iya, iya. Pohon di semen ini, Mas. Amin ngawasi. Kalau saya pemilih, ini kalau tidak awasi, ini gue jadi ini terakhirnya gini. Ini diberesi gitu. Ini kalau nggak diberesi, sesuai diserahi kok yang ini. Gitu. Eh, ya. Ini arah Mbak Awas, kita diserahi tuh yang mana nih? Enggak lah. Kenapa saya harus bantah aku? Kayak aku kurang ngerti kelakuannya gitu loh. Itu loh maksud saya gitu. Ini kalau tidak diawasi ini juga sudah cukup. Kalau ini sudah cukup ya kualitas pekerjaan kita harus ya. Tuh pengawas gitu loh. Semua ditanya, alah paling gue yang bisa ngoni terus mulai orang ngawas. Ya enggak pak, enggak apa ngon. Ya hasil akhirnya gitu. Nah itu, baik. Tadi yang saya lihat dicek di sana tadi ya, mudah-mudahan jenengan ikut-ikuti tadi untuk dicek. Ini gimana? Nah, ini aku takkan mulai aja. Loh, kualitas saya ini. Ini takkan mulai. Apa yang senior kita itu nggak mampu membuat bangunan yang presisi? PP mampu nggak membuat bangunan yang presisi? Saya berkelas Pak, saya bisa Pak. Atau hanya segitu aja. Tapi itu masih Pak Novel ya? Ganti Pak. Udah ganti? Kalau yang sini kan PP Urban. PP Urban. Jadi... Oh beda lagi, anaknya? Iya. Oh anaknya. Kalau Pak... Kalau PP Indonya masih... Pak Ulum di sini Pak. Di sini kalau jennya Pak Ulum. Menurut aku betul. Itu udah agak. Kayak gini nih ya. Ini. Terus telepon nempel cukup. Sementara ini pokoknya nempel cukup. Oke, semangat! Ya. Itu aja sih Mas. Ya. Ini kedua Bu ya. Iya Pak. Cuma perintahkan untuk pekerja orang itu kemproh. Iya. Orang itu kemproh. Jadi mereka kalau buang, disuruh buang satu tempat. Lebih baik ya daripada berserakan kalau buang sampah taruh aja di sini dan nanti diangkut sama kantong-kantong. Kalau enggak ngumpetin biasanya kalau enggak ngumpetin itu enggak ada sampah. Kalau itu ini bisa ya. Malah jadi. Ya, aku titip aja. Ya. Kerjakan yang baik dari kontraktor, pengawasnya yang menunjukkan. Kalau bisa diawasi dari sekarang, campurannya biro, masangnya benar, sebaiknya benar apa enggak. Kenapa gitu? Agar nanti 2 tahun lagi itu kita lihat, yo masih kokoh. Ini ternyata tahun ketiga wis do remuk. Do remuk, senang benar kayak ya. Ya sudah. Saya tunjukkan itu. Aku apa? Ya. Oke, siap. Wes, matur nuwun ya. Iya, iya. Kosong. Ya, siap. Oke, ini huruf. Ini sama. Ini nanti dihalusi, Pak? Iya, dihilangi itunya. Pakai solder. Belidir-belidir. Ya, plastik ya? Iya. Ya, ya. Oh, ini yang juga.
sudah ya berarti ya? Masih belum sempurna tapi. Nah, wah seneng aku, masih belum sempurna. Ini orang tak tilih ini sempurna ini. Belum. Alah. Belum ya, oke. Ya janjimu ya Bapak Ewi. Harusnya dari dulu Bapak. Ya janjinya gitu. Ya sampean lapor bukan nunggu aku, Mbak. Enggak. Itu tugasmu nanti lapor, Pak. Ini ada yang tidak beres, Mbak. Ya, siap. Ya. Boleh. Ya, yang begadang apa? Ya. Bayar rakyat yang begadang ini elek.